Halo guys, selamat datang di channel Republika Mahasiswa. Perseteruan antara Palestina dan Israel kayaknya nggak habis-habis ya. Kondisi dunia semakin memanas, seolah dunia terbelah menjadi dua kubu dari konflik ini. Ada mereka yang pro-Palestina, dan ada juga mereka yang mendukung Israel mati-matian. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, seolah pun siap melawan Palestina dan juga Hamas hingga tetes darah penghabisan. Bahkan sudah menyatakan pernyataan perangnya. Berbarengan dengan itu, beberapa negara pun ikut serta mendukung dan menyokong keputusan Israel ini untuk memberantas habis Hamas yang dikatakan sebagai teroris. Walaupun ada sebagian pula yang menganggap Hamas adalah pahlawan yang sedang memperjuangkan tanah airnya. So, gak usah lama-lama lagi, inilah 10 negara pendukung Israel dan para tentara Zionis. Tapi sebelum itu, pastikan kalian udah like dan subscribe channel Republika Mahasiswa ini ya. Let's go! Yang pertama ada Amerika Serikat. Negara pertama yang mendukung Israel untuk perang melawan Palestina adalah Amerika Serikat. Entah alasannya apa, namun seringkali ya Amerika Serikat tuh selalu ikut campur dalam beberapa konflik peperangan yang terjadi belakangan ini. Mimin sih menduga sebagaimana Amerika Serikat dengan industri militer terbaiknya di dunia, rasanya jika ada perang senjata mereka yang dijual laris manis gitu. Diberitakan Presiden Joe Biden menyampaikan dukungannya secara resmi bahwa Amerika Serikat berdiri untuk Israel secara penuh. Bahkan sampai-sampai menyuruh kapal dan beberapa pesawat tempur Amerika Serikat untuk pergi mendekati wilayah konflik Israel guna mengirimkan bantuan militer baru. Joe Biden bahkan menyatakan bahwa serangan Hamas ke Israel merupakan tindakan teroris yang sepatutnya harus diberantas. Nah, saat menyampaikan pidatonya di Gedung Putih, Joe Biden juga mengatakan telah berbicara dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, soal dukungannya tidak tergoyahkan. Walaupun sih terakhir udah dirayu ya oleh Presiden Joko Widodo sebagai perwakilan KTT OKI untuk stop memicu ketegangan, dan kayaknya sih Presiden Joe Biden luluh ya untuk bisa Israel dan Palestina melakukan gencatan senjata. Indonesia also wishes our partnership contribute to regional and global peace and prosperity. So Indonesia appeal to the US to do more to stop the atrocities in Gaza. Wah, hebat juga nih Presiden Jokowi dari Indonesia. Kira-kira Amerika Serikat didesak apa ya oleh Pak D. Jokowi sehingga bersikap melunak seperti itu? Yang kedua, ada Ukraina. Sebelum konflik Palestina dan Israel ini memanas kembali, sebetulnya negara Ukraina ini lebih dulu terjadi pecah perang antara dirinya dengan Rusia. Tapi tiba-tiba Ukraina malah mendukung sisi Israel. Apa mungkin ini juga dikarenakan Rusia musuhnya ada di kubu Palestina ya, yang menganggap Israel itu adalah penjajah yang bertanggung jawab atas banyak kematian rakyat Palestina, seperti yang dikatakan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Gimana tuh menurut kalian? Presiden Ukraina Vladimir Zelensky mengatakan bahwa ia mendesak seluruh dunia untuk mendukung Israel dan melawan Palestina. Pernyataan ini muncul setelah kelompok militan Hamas melakukan penyerangan ke Israel yang diduga menewaskan ratusan warga Israel. Seperti yang dilansir dari akun Instagram milik Zelensky, ia menyampaikan bela sungkawanya atas meninggalnya para korban warga Israel. Dan ia sendiri masih khawatir tentang warga Ukraina yang masih berada di Israel. Oleh karena itu, Zelensky terus berkoordinasi dengan diplomat dan intelijen demi keamanan warganya di sana. Zelensky pun menyebut Hamas dengan sebutan teroris. Menurutnya, munculnya mereka sangat mengejutkan dan merupakan ancaman bukan hanya untuk satu negara saja, tapi perlu diwaspadai oleh negara-negara lain juga. Waduh, gimana tuh menurut kalian? Ketiga, ada Prancis. Prancis juga menjadi salah satu negara yang memberi dukungan kepada Israel nih. Emmanuel Macron, selaku Presiden Prancis, menyampaikan bahwa ia mendukung Israel dan mengutuk serangan Hamas terhadap Israel. Hal ini terbukti dari Menara Eiffel, landmarknya negara Prancis, dibuatnya menjadi menyala terang biru menggambarkan bendera Israel bintang 6 sudut sebagai bentuk dukungan negara Prancis terhadap Israel.
Prancis juga mengobarkan semangat solidaritas terhadap Israel dan para korban dan secara tegas menolak terorisme dan berkomitmen membantu keamanan Israel. Presiden Prancis pun juga menegaskan bahwa tindakan teroris Hamas tidak mempunyai pembenaran apapun dan harus dikutuk secara universal. Waduh-waduh, Hamas dianggap teroris nih guys. Gimana menurut kalian? Setuju nggak? Keempat, ada Kanada. Sebelumnya, Kanada adalah negara yang memberikan suara menentang atau abstain pada resolusi yang mendukung Palestina. Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, menyatakan bahwa kami berdiri bersama Israel dan mendukung penuh haknya untuk membela diri. Dan mereka juga mengatakan mengutuk keras segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil dan meminta pihak berwenang untuk meminta pertanggungjawaban sepenuhnya dan semua pelaku kekerasan termasuk tindakan terorisme. Nah, gimana menurut kalian sikap Kanada ini? Kelima, ada India. Selanjutnya, negara yang mendukung Israel adalah India nih guys. Kalau kamu tahu, India juga memiliki hubungan sejarah dan budaya yang kuat dengan Israel. Meskipun mayoritas rakyatnya beragama Hindu dan Muslim, India dan Israel memiliki hubungan yang erat dan juga kuat, terutama ketika di bawah kepemimpinan Presiden India, Narendra Modi. Meskipun negara tersebut memiliki sejarah dukungan kepada Palestina, sikapnya berubah seiring waktu, dan sekarang lebih condong ke arah Israel. Bahkan di pemungutan suara PBB, India memilih abstain terhadap perlunya gencatan senjata antara Israel dan Palestina. Jadi ya, India berpikir fine-fine aja untuk Israel membalas serangan kelompok Hamas Palestina dengan gempuran roket bertubi-tubi yang mengorbankan banyak rakyat Palestina dari waktu ke waktu. Bahkan secara resmi, Narendra Modi menyatakan dukungannya kepada Israel dalam waktu singkat setelah serangan Hamas terjadi terhadap Israel dengan mengatakan bahwa India berdiri bersama Israel di kala sulit ini. Nomor 6, ada negara Inggris, atau yang mungkin kalian kenal Britania Raya. Selanjutnya, Inggris juga turut menyatakan dukungannya terhadap Israel di tengah konflik yang memuncak antara Israel dan Hamas Palestina. Rishi Sunak, selaku Perdana Menteri Inggris, menyampaikan bahwa Inggris secara tegas mendukung Israel. Seperti yang dilansir dari akun media sosial Twitter milik Rishi Sunak, Perdana Menteri Inggris ini mengatakan bahwa orang-orang yang mendukung Hamas sepenuhnya bertanggung jawab atas serangan keji yang terjadi. Hamas dikatakan mereka bukan militer. Mereka juga bukan pejuang kemerdekaan. Mereka adalah teroris. Nah, lebih lanjut, Perdana Menteri Rishi Sunak berkata, hari-hari ke depan akan menjadi momen yang lebih sulit. Tapi pihaknya akan terus membantu Israel dalam kondisi apapun. 7. Ada Australia. Negara Australia turut juga menyatakan dukungannya kepada Israel. Mereka mendesak upaya terjadinya gencatan senjata untuk melindungi kehidupan warga sipil dalam konflik Gaza. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyalahkan Hamas atas kekerasan dan mengutuk tindakan sembarangan yang menargetkan warga sipil pada peristiwa penyerangan Hamas ini. Pemerintah Australia belum mengambil tindakan untuk mengirimkan bantuan. Namun, pemerintah Australia akan terus memantau perkembangan perang ini dan akan mengambil tindakan cepat untuk menyelamatkan warga Australia yang masih ada di sana. Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan bahwa serangan Hamas tidak beralasan dan bertujuan untuk menciptakan teror. Meski begitu, ia mengaku turut prihatin terhadap ratusan orang terbunuh di Gaza beberapa waktu lalu. 8. Jerman. Negara yang juga mendukung Israel ada Jerman. Pemerintah Jerman memberikan dukungannya terhadap Israel dengan mengibarkan bendera Israel di sebelah bendera Jerman dan bendera Uni Eropa. Dan bukan cuma itu aja, Jerman juga memberikan izin kepada Israel untuk menggunakan 2 drone tempur Heron TP dalam serangan balasannya terhadap kelompok pejuang Palestina Hamas. Pemerintah Jerman menyampaikan bahwa mereka terkejut dengan serangan yang dilakukan Hamas terhadap Israel. Pemerintah Jerman pun sangat mengutuk atas tindakan kekerasan pasukan Hamas yang diduga meluncurkan 5.000 roket dari Gaza ke Israel, sehingga memakan banyak korban jiwa. Bahkan teknologi dom anti-roket Israel tidak mampu untuk mencegahnya. Nah, jadi itulah beberapa negara pendukung Israel. Jadi gimana menurut kalian negara-negara yang mendukung Israel ini? Bahkan kalau kalian tahu, bukan cuma 8 negara ini aja loh yang mendukung Israel.
Di sidang PBB masih banyak lagi negara yang terlihat mendukung Israel dengan sikap menolak dilakukannya gencatan senjata dari 14 negara dan bersikap abstain atau tidak mengambil keputusan apapun dari 45 negara. Seolah-olah mereka menginginkan terjadinya konflik semakin besar dan membiarkan Israel melakukan serangan sesukanya yang semakin waktu ke waktu memakan banyak korban. Tuh, lihat aja daftar negara-negara yang bersikap menolak dan abstain. Kalau Indonesia sendiri sih udah pasti ya, selalu berdiri di sisi kemanusiaan dan selalu konsisten berdiri untuk Palestina. Bahkan beberapa kondisi, rakyat Indonesia bersatu sebagai sesama mayoritas umat muslim untuk mendukung perjuangan Palestina yang mungkin berbeda pendapat dengan negara-negara yang disebutin sebelumnya. So, mungkin segitu aja video kali ini. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan coba tulis tanggapan kalian tentang video kali ini nih guys.